Untuk urusan pembuatan drone dengan kemampuan vertical takeoff landing atau VTOL, nampaknya perusahaan lokal tanah air sudah banyak yang menguasai. Salah satu drone dengan kemampuan vertical takeoff landing adalah Dadali VTOL. Drone ini merupakan buatan perusahaan lokal Zona Spasial. Perusahaan ini bergerak pada jasa pemetaan dan analisis data spasial. Wahana drone atau UAV vertical takeoff landing merupakan jenis wahana atau drone UAV dengan kemampuan terbang tegak lurus untuk persiapan terbang dan mendarat. Sedangkan saat terbang, wahana ini mirip dengan fixed wing biasanya. Dadali VTOL dibuat karena memiliki keunggulan gabungan antara drone multirotor dengan fixed wing. Drone multirotor keunggulannya aman saat memulai penerbangan dan pada saat pendaratan. Sedangkan fixed wing keunggulannya adalah durasi terbang yang lebih lama dibanding dengan drone multirotor. Dua keunggulan ini digabungkan sehingga tercipta sebuah wahana yang aman dan durasi endurance terbang cukup lama. Salah satu keunggulan dari Dadali VTOL adalah keamanan pada saat memulai penerbangan dan pendaratan serta tidak diperlukan area yang luas untuk melakukan hal tersebut. Dadali VTOL cukup menggunakan area selebar 5 meter x 5 meter persegi untuk area penerbangan. Dadali VTOL seluruh baling-baling diperlukan hanya saat memulai misi penerbangan dan saat pendaratan. Pada saat terbang, hanya dua baling-baling yang berfungsi serta mode glider atau melayang dapat menghemat energi atau daya baterai. Keunggulan-keunggulan ini membuat Dadali VTOL sebagai pilihan utama dalam misi penerbangan UAV dalam proses pengambilan data pemetaan dan foto udara.